inilah Pulau Ketapang. Di sini kami akan singgah dulu beberapa saat untuk kemudian nanti melanjutkan ke Pulau Kebatu atau Pulau Batun. Sekarang saya berada di Pulau Ketapang, masuk ke Kecamatan Simpang Pesak, Kabupaten Belitung Timur. Tepat di depan saya ini ada masjid ya, Al-Mutakin. Inilah kehidupan warga Pulau Ketapang. Cuaca sangat cerah, bahkan cenderung panas ya. Kita lihat-lihat lagi. Memang walaupun di tepi pesisir pulau, pesisir pantai itu kalian rumah-rumah penduduk, tidak lagi rumah panggung atau tipe-tipe rumah pesisir khas rumah-rumah pulau, tetapi sudah mulai menggunakan beton ya. Dan memang jarak perjalanan dari kami tadi ke sini memakan waktu hanya sekitar 1 jam. Sedihnya. Ayo kita kesana aja. Kemana? Kemana? Sini lah. Ya, beginilah kondisi sekolah yang ada di Pulau Ketapang ini, yaitu SD Negeri 10 Simpang Pesak. SD-nya ya, yang hanya terdiri dari 2 lokal. Beberapa hasil kreativitas anak SD sini, mereka memang penuh imajinasi. Dan memang di sini kita jangan sampai yang di pulau-pulau itu tertinggal dari yang dari daratan. Aku mencium.
Kalau misalnya ada di antara orang tua siswa yang ada, silakan saja.